bersama dengan Ustaz yang kita undang di studio Rapai Pagi. Kita perkenalkan Yang Mulia Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa Ustaz. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan kita di semula insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, jadi Ustaz, hari ini sudah pun 19 Ramadan ya? Ya. Tapi melangkah maghrib nanti insyaallah bermakna kita sudah berada di 20 Ramadan ya. Betul, insyaallah. Baik, topik kita hari ini hidupkan malam dengan zikrullah. Dan seperti yang kita ketahui di bulan Ramadan ini kita disuruh ya untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu. Betul, dengan bertarawih, yang berwitir, bertadarus, qiyamul lail dan banyak lagi. Jadi menyangkut mengenai dengan zikrullah ini, apa apa yang boleh kita dapatkan ya hidupkan malam dengan zikrullah. Okey, terima kasih tuan dan puan dan juga para penonton yang dikasihi Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a wala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali kita ditanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni masih berada di bulan Ramadan salah satunya, dan juga sekarang kita ni insyaallah kenapa saya katakan insyaallah, kita ni tidak tahu adakah kita ni boleh melangkah kepada selepas maghribnya. Sebab itu kita ni disarankan dalam Al-Quran pun ada memang menyatakan, maka katakanlah insyaAllah. Jadi maknanya selepas nanti maghrib insyaAllah kita ni akan melangkah kepada fasa yang ketiga. Jadi fasa yang ketiga itu adalah sehingga dikatakan memang selalu kita dengar adalah terlepas daripada api neraka, itqu minan nar. Jadi fasa, jadi 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi memang kita tahu 10 terakhir ini Rasulullah SAW memang iltamisu fi awakhir min ashr Ramadan. Memang macamnya kita ni kuat benar ni. Walaupun beribadat 10 awal, 10 pertengahan, tapi 10 terakhir lebih kuat lagi. Jadi kenapa? Jadi persoalannya sekarang ini kita ni kemerebut di ujung ini sudah wah. Walaupun kita ni secara biasanya saya naluri selaku manusia biasa, kita ni akan 10 terakhir ini buat membuat perlumbaan. Maknanya duniawi juga, ukhrawi juga. Duniawinya promotionnya makin tinggi, luar biasa. Tapi promotion akhiratnya pun luar biasa juga. Tapi mana kan kita ni raih, jadi kita ni ambil yang pertengahan. Jadi pertengahan itu maknanya kita ni melihat sekarang ini tajuk kita ni berkaitan dengan zikrullah. Ya, rebutlah malam dengan zikrullah. Kita ni ada dan mendengar dalam hadis baginda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mana siapa yang bangun, maksudnya membangunkan, membangkitkan, maksudnya menguatkanlah tu dengan malam lailatul qadar itu, iaitu dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan, pasti akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ini akan bercerita panjang lebar daripada sana, tapi saya akan menyentuh daripada zikir ini dulu. Baik, jadi bila mana kita ni melihat tentang zikir ini, semua orang mungkin kenal apa zikir, kenapa kita ni akan berzikir dan sebagainya. Hatta kita ni santai-santai pun boleh berzikir. Tapi kadang-kadang orang berzikir ni istilahnya sekarang ini istilah lah saja. Orang bertasbih biasanya pakai tasbih. Ini tidak bertasbih. Kalau orang bahasa tentunya bertasbih, punya berwhatsApp atau istilah orang. Tapi istilah orang biasa. Tapi kalau istilah yang orang yang benar-benar, maknanya bila berzikir ianya ingat hanya kepada Allah. Saya ingin memetik daripada satu kitab, iaitu kitab Jawahirul Mawhub. Nah, kitab ini memang kitab lama. Bila saya terbaca, memang selalu kita kedengaran apabila orang berzikir katanya syaitan akan takut, kan? Tetapi bila sudah terbaca, ada dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, katanya syaitan-syaitan ini akan rebah, akan takut, akan lari bertempiaran seandainya orang itu tetap berzikir. Maknanya tetap berzikir ini artinya hatinya itu bukan hanya main-main, bukan hanya lepas di mulut, tetapi ia berkait rapat tentang dalamannya juga. Sebab itunya disebutkan di sini az-zikrul khafi, maknanya zikir yang tersembunyi itu adalah zikir yang terbaik.
anda kan kita ni melihatkan, men-show-upkan, atau lain. Atau tidak akan mungkin syaitan akan rabah, tapi mungkin syaitan akan suka. Sama kedua, kalau kita ni berzikir kepada Allah, hati kita ni itu untuk bertujuan menunjuk-nunjukkan kepada orang lain. Ini yang jadinya macam itu. Jadi apa-apapun kita ni sebagai manusia, perlu juga untuk menguatkan diri kita ni supaya isikan malam kita ni itu dengan zikir. Jadi bila ditanya apa zikirnya ni, apa sebenarnya kan kita ni buat, apa kan sebenarnya, balik-balik zikir-zikir, sebenarnya zikir ini artinya ingat, peringatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, wahai orang-orang beriman, beringatlah, maknanya zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi santai-santai, kadang-kadang kita ni biasa 10 malam terakhir ni sambil-sambil kita ni mop-mop, melap-lap tabir, lap-lap tabir tu ulang, lap-lap dinding, mencuci tabir dan sebagainya, kita ni boleh berzikir. Indah salah kan kita ni, orang kan mengatakan ini sibuk sudah ni, you know, apa di penghujung-hujung kami menyambut apa Syawal, tapi indah masalah kita ni sambil-sambil kita ni bekerja, kita diingat kepada Allah, apatah lagi kita ni 10 malam terakhir. Jadi 10 malam terakhir ni kadang-kadang kita ni imbangi macam mana. Saya selalu bagi anggapan macam ni, kan waktu kita ni bekerja biasa. Jadi lepas sekarang balik pukul 2 tu, kalau akan kalau akan berehat, tidur dah dululah. Sebaiknya lepas asar tu mungkin berjalan dah. Jadi maknanya lepas maghrib tu memang biasa makan apa sebagainya, kita terawih tu. Habis terawih tu tidur sekejap, malam tu kita ni buat kiamulail. Ataupun patang-patang tu kita ni boleh mengusai rumah. Maksudnya indah ada waktu yang kita ni jadikan alasan indah dapat sembahyang ni macam tu. Sebab kita ni melihat sini peluangan ni, Pak. Peluangan ni yang indah mungkin akan dapat arah kita ni di masa akan datang. Jadi sebab itu mudah-mudahan ni kita ni dengan adanya keberadaan kita ni 10 malam terakhir ni, hati kita ni menjadi kuat, Pak. Hati kuat kita ni untuk apa? Untuk ingat Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang bila mana kita ni bercerita, berkongsi dengan masyarakat dan sebagainya, ada di antaranya macam mungkin mereka berzikir tapi hati mereka lalai. Mungkin mereka berzikir tapi jiwa mereka masih goyang dan sebagainya. Ini berkaitan dengan firman Allah, katanya Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Saya selalu memikirkan ayat ini. Saya kata dengan berzikir kepada Allah, ini daripada tafsiran ayat Quran, katanya dengan berzikir kepada Allah hati mereka akan jadi tenang. Saya tanya, kenapa hati saya tanya diri saya, kenapa hati saya tidak akan tenang sedangkan kita diingat kepada Allah? Jadi terkenanglah juga dengan satu kisah daripada yang berlaku kepada seorang waliullah. Seorang waliullah ni, ia pernah katanya macam ini, ia mengajarkan kepada ada orang-orangnya, ada muridnya, katanya kalau kamu berlaku sesuatu benda yang macam bencana, kamu ingatlah akunya. Kalau dipikir, kalau secara logiknya, ingatkan kiri aku, sabut nama akunya, macam kita ni, kalau akan periksa, kalau lupa ingat sabut nama aku, itu main-mainan tu. Tapi yang ini, macam kalau dipikir, ingatkan aku hanya macam tu. Tiba-tiba berlaku satu kecurian, kena rompak kanan, kena rompak. Jadi yang lain ini, kumpulan lain ini, ingat Allah, Allah, ya Allah, tolong, tolongku ya Allah. Yang seorang ini ingat kepada nama wali ini, disebutnya. Tapi sampai itu, ia terbebas bah, indah kena rompak wah. Jadi bila sudah jadi cuma itu kan heran bilang orang, kenapanya yang lain bercakap macam subhanallah, Allahu akbar, berzikir, ingat pada Allah, yang ini menyebut namanya. Ini kalau kita ni melihat secara dasarnya, lain juga tu, tetapi saya akan mengambil daripada intipati cakapnya. Katanya apanya, yang kan saya ambil daripada sini, kamunya, kamu orang-orang biasa macam kita ni melafazkan zikir itu hanya di mulut banyak. Mulut saja kita ni macam subhanallah, subhanallah, kita ni lepaskan zikir saja di mulut saja. Tapi kamu indah melepaskan zikir itu masuk ke hati kamunya. Sedangkan katanya, kata orang seorang wali ini, katanya aku berzikir, hatiku dan mulutku, semua tubuh ragaku ini, seluruh jasadku ini berzikir ingat hanya kepada Allah. Sebab itu kalau cerita mengenai dengan waliullah ini, mereka ini tidak ada lain, hatinya hanya satu saja untuk Allah. Sebab itu bezanya dengan orang-orang yang berkedudukan di sisi Allah
terlalu tinggi berbanding dengan orang-orang biasa. Ah, memang seperti itulah ya. Panjang cerita saya. Nah, itu ya mengenai dengan zikrullah ya. Menarik sekali kita dengarkan. Mengenai dengan zikir ini menarik juga ayat yang dibawakan tadi. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang ya. Jadi pastinya ada banyak bentuk-bentuk zikir yang boleh kita amalkan, seperti beristighfar ya, adanya bertasbih, bertahmid. Jadi apa sahaja jenis-jenis istighfar yang boleh kita amalkan, lebih-lebih lagi di sepanjang 10 malam. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan dan puan, kalau dikirakan kita ni melihat zikir ini apapun bentuknya, yang penting yang mudah untuk kita ni cakapkan. Maknanya yang mudah dan kita ni faham. Bila mana kita ni bercakap sesuatu, kadang-kadang ada orang bertanya rasanya, "Ustaz, apa zikir yang paling bagus dan sebagainya?" Tapi kalau kita ni kan membagi, memang tidak salah kita dikongsikan. Tetapi apa ni yang kau kongsikan sekarang ini, yang zikir kita ni baca, yang tasbih lepas sembahyang pun memang jadi satu amalan yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tetapi dikatakan sini afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nya sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Ia berunsur kepada tauhid. Mana akidah kita ni, keyakinan kita ni tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Baik. Berkaitan dengan istighfar tadi, kan masa ini kita ni sudah mengamalkan alhamdulillah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai akhirnya. Jadi maknanya di sini itu pun sudah menyeru kepada diri kita ni yang begitu, ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Kita ni sudah mengakui. Tapi kalau kita ni rasa panjang yang dah hafal ya. Sekarang ni alhamdulillah dalam kaca TV, dalam radio memang selalu dipermainkan Sayyidul Istighfar ini. Sebab itu kita ketua istighfar lah tu, saya tatua. Jadi kan dikongsikan di sini, kalau kita ni rasa payah, astaghfirullahalazim. Yang penting apa yang kita ni cakapkan itu menyusuk ke jiwa kita ni. Biar ia sampainya kita ni ungkapkan astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Sebanyak mana pun dosa kita ni, manusia ni tidak lepas daripada dosa. Sebanyak mana pun, sebesar apanya kita ni, sebanyak mana buih di lautan pun dosa-dosa kita ni, pasti Allah akan ampunkan. Yang penting adalah bila mana kita menyebutkan, menzikirkan itu, ianya memang menyusuk ke hati kita ni. Mana fahaman kita itu amat penting. Jadi sebab itu di bulan apa namanya, bulan Ramadan ini, apatah lagi kita ni berada di 10 malam terakhir. Jadi ambillah peluang ini sepenuh-penuhnya. Maknanya kalau bagi wanita-wanita, mungkin sahaja mereka ada dikenakan ataupun apa uzur syar'i. Mungkinnya ialah ustaz dah dapat, kami kan baca Quran, tarawih pun dah dapat, witir pun dah dapat, yang macam mana ni, indah mengapa amalkan zikir. Jadi dengan kita ni berzikir itu, zikir ni apa saja bentuknya, apa yang mudah, Allah, Allah, Allah pun mudah kan. Mana mudah itu, maksud saya tu kalimatnya tu sedang pendek lah. Tapi kalau kita ni menyuarakan, insyaAllah ia akan bagikan ketenteraman kepada diri kita ni. Sebab itu kadang-kadang ada di antara-antara kita ni bila berzikirnya, ingatnya kepada Allah, waktu senang saja bah. Ya, sebab itu dikatakannya Imam Ghazali kan, ya, kamu macam kenapa apa kadang-kadang doa kita ni itu ini mustajab lah. Sebab kita ni ingat di waktu susah baru kita ni ingat pada Allah Ta'ala. Tapi bila kita ni senang, kita ni lupa. Tapi hanya kata Imam Ghazali, kalau kita ni mau memasukkan zikir ini dalam hati kita ni, ya, mula-mula kita dizikirkan dengan lafaz yang kuat. Macam kita ni subhanallah seorang-seorang macam tu. Tapi kalau sudah macam makin faham ia akan secara automatik akan masuk ke dalam hati kita ni. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang kita ni untuk menjadikan zikir itu supaya kita jadikan amalan. Jangan hanya waktu-waktu biasa saja. Kadang-kadang di dalam kita ni memandu pun kita ni boleh berzikir kan. Santai-santai kita ni, jangan pulang di jamban pun kan berzikir juga. Itu indah-indah bolehkan. Tapi kalau kita di waktu-waktu biasa, sambil-sambil memasak, sambil-sambil buat kuih, sambil-sambil berdagang, kita ni boleh dendangkan dengan zikrullah. Itu yang paling bagus. Sebab kenapa? Bila mana diamati, rupa-rupanya hati kita ni kan kadang-kadang berbolak-balik macam-macam. Sebab tu beritahu iman kita ni yazid wa yankos, turun dan menaik. Tapi macam mana kita ni kan memaintainkan, mengekalkan supaya iman kita itu naik dengan rupanya dengan memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Itulah di antara perkara-perkaranya supaya kita ini jangan terlepas pandang dan juga jangan dibuang macam itu saja. Kadang-kadang
benda yang ringan kita anggap jangan tak payah juga kan ke masjid lagi kan, ini dah semestinya. Di rumah pun boleh, sambil-sambil sebelum kita ni tidur pun kita ni boleh banyakkan selawat. Tak apa teh, yang penting sekarang ini Nina, yang kan kita cari 10 malam terakhir ini, ini yang kan kita ni mau cari, walaupun ni kita ni mata kita itu bengkak-bengkak, indah mengapa indah cukup tidur, tapi jangan jadi alasan bagi orang mau kerja. Kenapa kita malam tu qadar? Kenapa kita tidak cukup tidur malam tu qadar? Jangan salahkan. Jadi sebab itu kita ni ambil peluang ini, maknanya pandai-pandai mengimbangi. Itulah yang dapat kita dikongsikan. Baik, alhamdulillah ya, mengenai dengan zikrullah itu tadi buat kaum Hawa juga ya, pastinya mereka yang uzur syar'i ya, ada sedikit halangan untuk melakukan seperti membaca Al-Quran, tetapi boleh meniatkan ia sebagai zikir ya, dan melakukan zikir-zikir lah lebih untuk memperbanyakkan lagi amal ibadah kita di 10 malam terakhir ya bulan Ramadan ini. Baik, berbalik semula ni Ustaz, menghidupkan malam bulan Ramadan ini, kalau kita renungkan seketika di sini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54, katakanlah, sampaikanlah firman-Ku ini wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu dengan perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kembalilah bertaubat kepada Tuhan kamu serta berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab ke atas kamu, kemudian kamu tidak dapat akan diberi pertolongan. Jadi di 10 hari terakhir ini Ustaz ya, kita sangat-sangat dianjurkan untuk berdoa, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa yang sangat-sangat dianjurkan ialah memohon keampunan. Betul. Macam mana tu Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ali, amat cantik soalannya, pernah ditanyakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, jadi apa yang akan kita ni baca? Jadi doa yang selalu kita ni kan cuba amalkan, jadi kita ni sama-sama lah di waktu pagi ini dengan mengamalkan sepanjang Allahumma innaka afuun, ada yang mengatakan karim, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya Allahumma, ya Allah Tuhanku, innaka afun, sungguhnya Engkau yang Maha Pengampun. Innaka afun karim, karim itu yang mulia, tuhibbul afwa, yang menyukai pengampunan, maka fa'fu anni, ampunkanlah dosaku. Sebab itu di penghujung bulan Ramadan ni kita ni digalakkan untuk membanyakkan berdoa. Memang saya faham ujian ini terlalu banyak. Apatah lagi yang kita lalui di sepanjang bulan Ramadan ini pun ujian ini bermacam-macam. Tapi di antara salah satu matlamatnya adalah untuk menguji kita ini setakat mana kekuatan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga setakat mana kepada keyakinan kita ini kepada Allah Taala. Jadi sebab itu apa yang kita ini kongsikan pada hari ini, jangan kita ini ambil sambil lewat. Sebab waktu yang berlaku macam mana ini, kadang-kadang kita anggap biarkan dia. Macam umpama contoh macam zakat lah. Kita ini beritahu sudah awal, zakat awal sudah kan lebih tahu di awal bulan Ramadan diharuskan bayar, tapi kadang-kadang ada juga berlaku na'uzubillah di penghujung-hujung, ada yang kadang sampai kita terlupa. Tapi walaupun sudah diingatkan awal-awal, itu secara lumrah manusianya, tapi walaupun secara lumrahnya kita selalu beringat-ingat. Jadi sebab itu alhamdulillah dengan yang dikongsikan tadi itu, kita dibanyakkan berdoa di bulan Ramadan ini, apatah lagi 10 malam terakhir. Jangan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata yang baik, apatah lagi kepada anak-anak, walaupun kadang-kadang Allahu Akbar, siapa yang keluarga ia akan tahu ya, macam mananya, kenapa anakku jadi macam ini dan sebagainya. Tiba-tiba malam itu malam Lailatul Qadar, ya Allah, karena kabulkan dua jua waktu itu, kata-kata yang baik keluar daripada mulut kita ni dikabulkan oleh Allah Subhanallah, siapa akan disalahkan? Itu sebab itu kita ni mau jaga lisan kita ni. Sebab itu ada yang mengatakan bahawanya kannya fazkuruni azkurkum, ini di antara satu kelebihan daripada orang berzikir, kamu ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi maknanya di sini ada yang mengatakan bahawanya ingat itu macam mana? Maknanya kalau kita diingat pada Allah, katakan Allah, Allah akan ingat cakap arah kita Allah. Itu di antara perkara-perkara ayat kalau berkaitan dengan zikir ini, ia bermacam-macam sebenarnya pandangan-pandangan. Tapi dalam walau bagaimana sekalipun, kita ni akan melihat daripada aspek bahawa di dalam kita ni melaksanakan di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita ni janganlah lupa dan juga janganlah kita ni abaikan walaupun seketika sekalipun. Sebab
kita ni tidak mungkin dapat bertemu lagi di malam Ramadan ataupun 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Orang yang telah pergi meninggal dunia, pergi ke rahmatullah, mereka beriaya sangat untuk berada di bulan Ramadan. Apatah lagi yang kita ni masih hidup, yang masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat ini. Kenapakah kita ni mengabaikan dan meninggalkan nikmat yang ada dengan menyajikan keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan, apatah lagi di 10 malam terakhir. Maka janganlah kita ni abaikan disebabkan oleh dunia yang melalaikan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat ya yang dapat diambil menerusi perkongsian bersama dengan yang mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Ustaz di atas.